akun timbunan game yang banyak, murah dan aman, langsung aja ke Rintana Gameshop V2. Di sini menyediakan berbagai macam game seperti OPBR, Genshin Impact, dan masih banyak lagi guys. Jadi gak usah ragu lagi, langsung ke Rintana Gameshop V2. Linknya gua taruh deskripsi. Balik lagi di game Black Clover. Iya, kali ini gua akan bahas tentang lobster ya. Gua tadi iseng beli lobster, kemudian sekarang juga mumpung lagi main stamina, jadi gua rasa kalian pasti bakal berpikir ya, ini kira-kira beli lobster worth it gak ya? Nah ini gua bikin eksperimen nih ya. Jadi dan jujur gua menyesal guys, karena lobster gak penting-penting amat ternyata ya. Jadi ini gua tadi beli gak sih, bukan yang ini sih, karena gua gak mau keluar duit, gua beli di sini aja. Ya ini juga keluar duit sih, cuma maksud gua ini lebih murah ya. Lu top up 16.000 sehari ya, lu top up 16.000 sehari kekumpul 800, kemudian lu beliin lobster. Dan di sini itu ada stamina box, makanya gua lebih suka yang ini sih daripada yang 169 tadi ya. Cuma ya bedanya ini lu bisa langsung dapat, kalau yang ini kan lu nyicil ya. Kalau top up yang 16.000 ya, lumayan cuy, nyicil beberapa hari biar bisa dapetin lobster. Oke, kemudian lobster udah terkumpul, udah gua habisin juga ya, karena stamina cukup dan juga ya lihat lobsternya udah nggak ada, sisa satu doang ya. Kemudian ya mari kita lihat hasil gacanya ya, itu hasil beli lobsternya, kira-kira dapat drop apa cuy. Oke, kita pindah layar ya. Yang pertama, nah ini cuy, gua nggak tahu ini kurang gede atau enggak ya, kayaknya cukup lah ya. Wah zoom. Yang pertama, sebelum itu gua mau kasih lihat ya, gua di ini ya, di sini, di akun ini gua tuh butuh banget gear ini yang bintang 4 ya, gua butuh banget yang bintang 4 ini cuy, soalnya biar bisa jadi satu set ya. Kemudian gua juga butuh set speed ya, soalnya biar jalan duluan, karena era sekarang masih jalan dulu-duluan ya, soalnya belum jadi rata ya, entah itu aksesoris atau mungkin enhance ya, belum jadi rata, jadi ya gua butuh banget sih. Oke, langsung aja ya, hasilnya tadi udah gua kasih lihat beberapa ya. Nah ini yang pertama ya, gua dapat set dev ya kan, gua dapat set dev slot 4, kemudian ini juga slot 4 tas ya, ini 13x3 ya, 13x3 lumayan ya, untuk LR-nya banyak tuh lumayan, tapi tuh gak ada yang gue inginkan guys, paling gak attack lah. Lihat cuy, apa cuy, isinya dev HP ya. Ya emang bang lu apes bang, ya emang apes sih, cuma masa lu rela top up tapi diampasin ya, itu kan top up kan yang pasti-pasti aja ya. Kalau gue lo ya, kok contohnya kayak ini cuy, kita pindah ke game, contohnya kayak ini, top up tuh yang pasti-pasti aja, kayak misalkan nah kita top up ini pasti dapat kristal ya kan, atau yang ini nanti kita beliin set 2000, kita kumpulin sampai set 2000 kita pasti dapat speed ya, yang pasti-pasti aja ya, ini udah top up suruh gacha ya, makanya gua agak menyesal cuy. Itu run pertama ya, itu run pertama kita dapat ini. Kemudian yang kedua kita geser, nah gua dapat ini. Oke, set speed ya, set speed lumayan, ini bagus, tapi attack ya, tapi attack guys, bukan magic attack. Jujur attack itu cuma siapa ya, Yami, Asta, Raya, setahu gua lo ya, Veto juga sih, tapi Veto gak ada yang bagus, Yami, Raya, sama Asta ya, itu doang ya. Kemudian ini dev lagi, ini magic lumayan, magic 4 slot apa 4 kota ya, sama HP ya, lagi-lagi apa gak ada barang yang gua cari ya. Itu jadi ya, tetap random banget ya. Kemudian next, gua dapat speed lagi, tapi sayangnya slot 6 ya, dapat speed, dapat attack bagus, tapi slot 6 juga, ini dapat attack lagi ya. Kemudian ini dapat HP, nggak ada yang slot 4, padahal dua ini ya, dua ini tuh butuh banget sih yang slot 4, tapi nggak pernah dikasih, sayang banget ya. Oke, next. Nah ini kemudian jalan lagi ya, dapat dua doang, lihat 19 kali guys, yang 19 kali malah dua doang ya, yang 13 kali berapa tadi, yang 13 kali malah banyak ya. Jadi makanya gua bilang nggak ini cinta,
gak terlalu suka gue sama dropnya ya. Malah banyakkan yang jalan 13, kok aneh gue. Nah ini kemudian lagi ya, kok gak usah disum sih, disum lah. Nah langsung aja lah ya. Kemudian ini ada slot, bentar. Oke, jadinya layarnya aja yang gua zoom ya. Kelamaan cuy. Oke, ini ya, next. Kemudian, nah ini dua doang. 19 guys, 19. Padahal yang 13 tadi ya, yang 13 tadi itu dia dapat banyak ya. Emang walaupun mungkin 30% itu tetap random hitungannya. Oke, next. Ini 18 kali jalan ya. Ini 18 kali jalan, cukup banyak. Dapatnya tapi apa, lihat cuy. Attack. Death. HP attack magicnya 1-2, gua butuh magic ya, attack tuh udah banyak banget soalnya. Itu ya emang bener sih, lobster itu nambah red LR ya, cuma kalau harus keluar 170 ya tadi ya, 170 sih gua gak terlalu saranin ya. Kalau yang dapat stamina itu lumayan, lu dapat stamina soalnya, ini kan cuma dapat lobster doang ya. Oke, next, ini yang terakhir nih ya. Dapatnya dev HP ya. Ya, menurut kalian gimana cuy? Lobster dapat drop kayak gini, apakah worth it buat kalian beli ya? Kalau gua sih enggak ya. Ya mungkin emang balik ke hoki ya. Cuma kan aturan kan ketika lu top up harusnya kan udah langsung jadi ya. Lu keluar duit kenapa harus gacha lagi ya? Ya yang seperti yang gua bilang tadi ya. Top up ya yang pasti-pasti aja, kayak lu beli speed atau lu beli tiket gacha kan pasti kan. Iya cuy, saran gua sih daripada lu beliin lobster, nah, mending ini cuy. Ini lumayan nih, 400 doang bisa 10 kali gacha ya. Lu kumpulin, lu bisa kumpulin karakter ya. Atau lu mau tabung lebih lama, lu beliin speed ini. Ini lebih worth it dapat gua ya. Iya cuy, jadi itulah alasan kenapa gua bilang gak terlalu worth it cuy. Ya mungkin emang karena gua apes, tapi dah gua gak ngulang lagi lah. Ya jadi ini buat referensi buat kalian ya. Kira-kira kalau kalian mau beli, kalau mau beli lobster ya, itu worth it gak nih kira-kira ketika kalian dapat drop seperti ini ya. Eh bang, tapi kan ini bang ya, lu kan apes. Ini gua kasih tahu cuy, di JP itu nanti bakal ada fitur apa nih, di JP nanti bakal ada fitur ini cuy, fitur ngemaksin apa, ngemaksin equipment ya. Jadi contohnya kayak ini. Nah ini kan udah plus 12 kan, ini kan udah plus 12, nanti ini bisa lu naikin lagi ya dengan pakai drop dupe yang sama ya. Jadi bang, tapi kan lu tetap harus butuh ini bang, magic attack persen atau mungkin crit rate setnya ya. Enggak guys, nih gua kasih lihat ya, kita buka yang JP dulu cuy. Oke, jadi buat yang tanya, bang, tapi kan lu tetap butuh set yang attack persen atau mungkin crit rate ya. Ini guys, di JP itu ada fitur transcendent ya. Transcendent itu ketika gear udah 12 ya, lu bakal butuh dupe yang sama buat naikin damage-nya ya. Kita plus 12 ini. Ini, nah ketika lu plus 12, lu bakal butuh dupe ya yang 1-2, kemudian lu butuh dupe 2, kemudian lu butuh dupe berarti 2-4-5, berarti 7-8, habis 8 2-4-5-6-7-8-9, 8 tambah 9 17 ya, lu butuh 17 dupe buat nambah damage ini dengan drop yang seseret itu ya. Emang lu yakin bisa dapat dupe 17 ya? Iya sih, ya emang mungkin ini GG ya setnya ya, crit rate atau crit damage atau nambah persen ya. Tapi lu butuh dupe banyak buat nambah damage-nya ya. Iya sih, kalau saran gua sih mending yang dapat apa, yang bisa drop lebih sering aja, di mana ya bener, di Vanessa ya. Kalau bisa running di situ ya, mungkin kalian tetap cari yang ini, tapi ini lebih ke apa, build mode lama ya. Tapi kalau lu mau build mode cepat ya, tetap ke Vanessa ya. Iya cuy, kita pindah lagi di global. Nah, di Vanessa lu bisa dapat gear banyak banget ya. Ya lihat nih, dupe gua banyak nih. Nah lihat berapa nih, 2-4-5-6-7 ya. Ini gua transcendent semua, damage-nya naik jauh ya. Mari kita bikin perbandingan ya. Mari kita bikin perbandingan. Kita pindah lagi ke JP ya.
Oke, kita pindah ke JP lagi. Mana tadi setnya yang 12 ini ya? Oke, lihat. Ini ya, apa namanya? Plus 12 itu 2900 ya. Kalau kita naikin ya, kalau kita naikin plus mentok ya, jadinya 3800, beda 1000 guys. Apakah worth it? Worth it banget, apalagi ini ada berapa slot ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 slot ya. Itu bedanya bisa berapa itu? Bisa 7000 lebih dibandingkan lu cuma nambah attack persen ya. Tapi ya, lu tetap build ini, cuma kan ini kan mengingat dropnya seret ya. Mengingat dropnya seret ya, jadi saran gua sih mending ini dulu aja ya. Jadi mending yang murah-murah dulu aja. Dan ingat jangan dijual ya yang attack ya. Saran gua yang attack jangan dijual. Nanti kalau ada fitur transcendent ya, bisa lumayan tuh kalau kalian naikin ya. Jadi ya mending itu aja guys. Ya paling cuma beda 7% ya. Ya tapi emang mungkin di PvP berasa ya. Cuma kan kalian enggak ngejar top 1 ya. Itu maksud gua. Kalau ngejar event ya ya udah ngejar event aja ya. Daripada lu ngejar top 1 tapi malah keluar duit banyak ya kan ya. Santai aja guys. Nah mending lu bakar-bakar di Vanessa ya. Ini lu bisa dapat banyak ya. Lu dapat LR ini dapat dupe berapa ini ya. Tinggal lu colok ya. Nanti damage-nya bisa naik. Serius guys, 1000 tuh jauh banget guys. Daripada persen kecil ya. Daripada persen kecil tuh mending ini lu kumpulin dupe-nya ya. Ini. Dan attack magic sama ya, attack magic bisa didupe, tenang aja. Kita pindah layar lagi ya, kita pindah layar terus sih. Attack magic bisa didupe cuy, ini gua kasih contoh. Nah, kita ke sini. Nah, jadi lu bisa naikin ya. Lu tinggal pakai magic atau attack bebas ya. Lihat guys, bedanya jauh banget. Bedanya terlalu jauh ya. Ya kalau gua suruh milih ya, kalau gua suruh milih ya mending apa yang gampang drop aja ya kan, bedanya kan ini. Dan belum lagi kan nggak perlu keluar duit buat beli lobster ya kan ya. Walaupun mungkin endingnya ketika transcendent mentok ya atau transcendent maksimum gear set lebih bagus, tapi kan apa yang dihabiskan cuy? Mungkin duit, mungkin stamina yang cukup banyak karena emang dropnya kayak dajjal ya. Iya sih, saran gua gitu sih. Jadi buat kalian, nggak bang, gua nunggu set-set yang bagus bang ya, silahkan nggak apa-apa. Iya sih, makanya kalau gua mah yang asa adanya aja ya, selama itu LR ya kan, selama itu LR kemudian substatnya bagus, udah langsung gasin aja nggak apa-apa ya. Dan ya buat kalian tenang aja, kalau substat kalian jelek ya. Nanti di JP itu udah bisa dibeli ya, substat itu ya, tapi pakai gem, tapi bukan paid ya, bukan paid, tenang, ntar paid to bocil, paid to win. Nah, ini bisa lu beli nih tiap hari nih, jadi lu bisa 10 kali gacha tuh habis 500. Apakah worth it? Ya worth it ya, jelas worth it, tapi ya inget jatah gacha kalian harus dikurangi. Mungkin kayak aku hari ini mau ini aja lah, apa, gua season ini mau fokus balikin gear ya. Gua season ini mau fokus balikin substat gear ya. Jadi lu pengeluaran buat gacha atau mungkin buat stamina lu kurangi ya buat beli ini. Tenang guys. Lagian di game ini kan kalian tahu sendiri dapat gem banyak banget. Dari sini ada, dari limited ada ya kan, dari sini ada limited, dari arena juga ada. Ya, jadi gitu ya. Ya itulah kenapa apa namanya? Gua saranin kalian gak usah terlalu terobsesi sama set ya. Gak perlu terlalu obsesi sama set, apalagi sampai beli lobster ya. Ya gak apa-apa kalau emang kalian ada duit, gak apa-apa. Cuma masih ada yang lebih bagus daripada lobster ya. Itu saran gua cuy. Gua gak tahu sih nanti bulan depan bakal beli lobster lagi atau enggak ya. Yang jelas kalau yang pakai yang 800 itu worth it ya, yang 800 paid ya. Soalnya ketika lu pakai itu, lu dapat stamina lumayan. Aduh, dapat UR. Ya namanya juga gacha guys. Ya juga apa lebih pilih setnya Mbak Vanessa cuy. Ini lebih gampang cari dupe ya, lu lihat cuy. Ini kalau ada transcendent ya itu udah siap plus 12, ini damage-nya naik 1000.
itu mantep banget ini. Ya mungkin nggak perlu sampai mentok plus 4 lah ya, plus 3 aja lah ya, ntar dibagi sama yang lain dulu ya. Itu lihat nih, yang penting yang jelas saran gua, yang attack jangan dibuang ya. Yang dev nggak usah dibuang, nggak apa-apa, mungkin itu nanti kepakai buat defender ya. Yang HP ini buang-buang aja nih ya, kecuali lu pakai buat si Charmy S2 ya. Itu guys. Oke, jadi itu aja mungkin untuk konten gua kali ini ya. Semoga bisa membantu kalian. Jadi gimana menurut kalian? Apakah lobster ini worth it ya dengan harga yang cukup mahal ya? Terus ini lumayan cuy. Gua daripada ini mending substart ya. Mending gua gacha substart atau apa? Perbaiki substart gear ya, daripada gua harus beli lobster disuruh gacha lagi ya. Iya cuy. Masalahnya kan kita masih bisa pakai yang ini ya. Masih bisa pakai yang ini, nggak perlu sampai keluar banyak. Masih ada guys, pakai yang ini aja udah cukup firasat gue ya. Daripada yang ini ya kan. Oke, itu aja, makasih yang udah nonton. Yang belum subscribe, bro, agar gue makin semangat di video. Sampai jumpa di next video. Gila, gue udah keluar banyak ya. Tetap aja setnya nggak jadi. Ya mungkin karena apes sih, tapi masa top up suruh gacha lagi ya. Nggak mau lah ya. Ya pokoknya ini nanti disimpan ya, nanti kita simpan. Kalau ada fitur transcendent, tinggal di transcendent. Boh, itu damage-nya naik drastis itu pasti ya. Ya makanya pakai set murah-murahan aja.